Hai sobat film, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat jalani kehidupan kalian. Nah, kali ini Mumbology akan bahas trailer movie yang baru saja rilis kemarin, guys. Ya betul, Fast and Furious 9 Super Bowl trailer. Pada 8 Februari kemarin, Universal Pictures resmi merilis trailer film blockbuster Fast and Furious 9 yang rencananya akan tayang tahun ini. Trailer berdurasi 4 menit 30 detik itu kembali menghadirkan sejumlah adegan yang mencengangkan penggemar. Salah satunya adalah saat sosok Han yang sudah meninggal di Fast and Furious 6 muncul di trailer dan memeluk Dom. Tak hanya itu, film Fast and Furious 9 juga menyiapkan sederet kejutan lainnya. Ada apa saja? Oke, simak guys. Meski karakter Hobbs yang diperankan Dwayne Johnson absen dalam Fast and Furious 9, deretan nama bintang yang disayangi penggemar masih akan hadir menghibur. Di antaranya tentu ada Dominic Toretto, Letty Ortiz, Roman Pierce, Chippers, Tess Parker, dan Mia Toretto. Awal trailer Fast and Furious 9 menampilkan Dom dan Letty yang menjalani kehidupan yang nyaman bersama anak mereka. Namun situasi berubah karena Dom terlihat punya seseorang dari masa lalu yang mengejarnya. Dia adalah Jacob Toretto, karakter baru yang diperankan oleh John Cena sebagai saudara laki-laki Dom. Jacob sebagai seorang pengemudi handal dan pembunuh terampil. Ternyata bekerjasama dengan Chipper, teroris cyber di sekuel ke-8 untuk mengganggu kehidupan Dom. Selain itu, rapper terkenal Cardi B dan Michael Rocker juga dikabarkan akan gabung. Tidak hanya satu atau dua, tapi tiga karakter yang tak asing dari sequel Tokyo Drive kembali muncul dalam Fast and Furious 9. Dua di antaranya adalah Shane Boswell dan Earl yang akan membantu tim Dom yang mengembangkan mobil roket. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah kemunculan Han yang seharusnya telah meninggal dalam mobil yang meledak. Teka-teki Han yang hidup kembali menjadi daya tarik kuat Fast and Furious 9. Belum ada jawaban pasti untuk misteri ini, apakah Han berhasil melarikan diri sebelum meledak atau dihidupkan kembali dengan bantuan teknologi. Nah, sama seperti seri-seri sebelumnya, Fast and Furious 9 syuting di banyak negara termasuk Los Angeles, London, Georgia, Edinburgh, Koh Phangan, dan Phuket di Thailand. Dan tentu saja bukan Fast and Furious namanya jika tidak ada deretan mobil keren. Dalam trailer bisa dilihat Toyota GR Supra A90, Chevrolet Nova SS, Mulia M600, Pontiac Fiero dengan mesin roketnya, dan masih banyak lagi. Nah, baru-baru ini Fast and Furious 9 telah membuat para penggemar heboh. Dalam teaser tersebut menampilkan beragam adegan laga spektakuler. Dalam adegan tersebut terlihat Dominic Toretto bersama Letty Ortiz. Mereka mengendarai sedan merah, Dominic Toretto tampak seperti menambah kecepatannya. Lalu ia memiringkan badan mobil tersebut dan menghantam kaca sebuah toko. Kemudian mobil itu meluncur dengan posisi miring sampai keluar ke sisi bangunan lainnya. Yang membuat heboh, mobil tersebut langsung melompat masuk ke truk kuning yang dikendarai oleh Letty Ortiz. Keren dah pokoknya. Dan kabarnya film ini disutradarai oleh Justin Lin. Kedatangan Justin Lin dalam Fast and Furious 9 sangat dinanti-nantikan para penggemar. Ia dikenal sukses pertama kali melalui The Fast and Furious Tokyo Drive pada 2006. Dan dipercaya untuk menjadi sutradara Fast and Furious 4, Fast 5, dan Fast and Furious 6. Ia juga dikabarkan akan menyutradarai sequel ke-10. Wow. Nah, bagaimana, sudah gak sabar? Tunggu perilisannya Fast and Furious 9 di Indonesia pada tanggal 28 Mei 2021. Buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan klik like, terus subscribe, jangan lupa aktifin loncengnya. Oke, sekian pembahasan kali ini, salam sukses dunia perfilman, bye-bye.